Kerennya BTP bahwa Pertamina untung saat 5 raksasa minyak dunia buntu, ditulis oleh Niha Alif di Sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Strategi Jokowi menempatkan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina membuahkan hasil. Kerja kerasnya memutar otak di tengah krisis akibat pandemi sungguh mengejutkan. Ini lantaran Pertamina bisa mencatat keuntungan drastis di saat 5 perusahaan minyak dunia justru merugi. Wajar kalau mereka yang iri sempat menyebut Ahok adalah komut rasa dirut. Nampaknya kalau ia juga diberi jabatan rangkap menjadi komut di PLN, perusahaan negara satu ini juga bisa jauh berbenah. Meski kita tahu tak mudah membredel para bandit mafia di Pertamina. Tapi dengan menempatkan seorang Ahok, Jokowi membuktikan kalau mafia migas tinggal nama. Tidak perlu berlama-lama lagi Pertamina untuk menunjukkan tajinya sebagai perusahaan kelas dunia. Anak perusahaan dipangkas hingga pemecatan langsung oleh Jokowi bagi mereka yang bermain-main dengan pengadaan. Pembangunan kilang minyak hingga strategi pembelian dan penghematan semua lebih terencana. Akhirnya, wabah yang melanda dunia tak akan mampu menggoyahkan kerja keras dan ketekunan mereka. Sebelumnya, kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah membuat perusahaan minyak kelas dunia merugi besar. Tidak terkecuali 5 perusahaan terbesar, yakni BP, Shell, Exxon, Total, dan Chevron. Ambruknya harga minyak dunia sepanjang 2020 akibat anjloknya permintaan energi akibat pandemi menjadi penyebab hampir semua perusahaan minyak dunia besar dan kecil merugi. Bisa jadi Pertamina satu-satunya yang untung. Dilansir dari CNBCIndonesia.com, perusahaan migas dunia seperti Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, dan BP melaporkan kinerja keuangan mereka yang melemah sepanjang 2020. Ketiganya mencatat kerugian selama 2020. BP, perusahaan migas asal Inggris, membukukan rugi bersih sebesar 5,7 miliar dolar Amerika Serikat selama 2020. Anjlok signifikan dibandingkan dengan capaian laba bersih sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019. Seperti dikutip dari CNBC International pada Selasa 2 Februari 2021. Sementara Exxon Mobil mencatatkan kerugian sebesar 20,1 miliar dolar Amerika Serikat selama kuartal keempat 2020, menandai kerugian 4 kuartal berturut-turut karena raksasa energi itu bergulat dengan dampak pandemi. Chevron pun membukukan kerugian 11 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal keempat 2020, membuat total kerugian selama 12 bulan sepanjang 2020 mencapai 5,54 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan capaian laba sebesar 2,92 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019. Dari sisi penjualan, Shell yang mencatat penurunan paling tajam, yakni sebesar 48% menjadi 183,2 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan dari segi raihan laba bersih, raksasa minyak Inggris BP yang mencatatkan kinerja terburuk di antara 5 perusahaan minyak terbesar di dunia ini. Pemilik ladang gas tangguh Papua ini, labanya menyusut 595% menjadi minus 20,7 miliar dolar Amerika Serikat. Selasa, 9 Februari 2021, Total merupakan perusahaan minyak terakhir yang mengumumkan kinerjanya. 4 perusahaan yang sudah merilis kinerja kuartal keempat sekaligus kinerja sepanjang 2020. Penjualan 5 perusahaan tersebut turun dan mereka juga mencatat kerugian yang sangat besar. Kerugian terjadi terutama dalam operasi upstream atau penambangan minyak mentah dan gas. Nasib berbeda dialami Pertamina dalam meraih keuntungan. Meskipun sempat rugi di semester 1 2020 sebesar 767,9 juta dolar Amerika Serikat atau 11,13 triliun rupiah, Pertamina berhasil menutup tahun 2020 dengan meraih laba bersih sebanyak 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 14 triliun rupiah. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan, Pertamina berhasil meraih untung karena efisiensi di semua lini, baik upstream maupun downstream. Salah satunya adalah dengan memborong BBM ketika harga sedang murah. Kami menyimpan di penyimpanan di darat atau land storage maupun penyimpanan terapung atau floating storage, katanya seperti dikutip Tempo. Senada dengan Nike, Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok mengungkapkan, salah satu faktor perseroan meraup untung 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 14 triliun rupiah pada pembukuan 2020. Ahok mengatakan perusahaan melakukan sejumlah penghematan. Akibat penghematan dari segi pengadaan salah satunya, kata Ahok saat dihubungi Tempo pada Kamis petang, 4 Februari 2021. Inilah hebatnya Ahok, menaruh sang mastermind di posisi strategis. Penolakan Ahok di posisi dirut dengan embel-embel penista agama akhirnya dianulir.
bergulir di posisi Komut. Justru dengan itu Ahok tambah leluasa mengatur komisaris dan direksi Pertamina. Sebagai dirut, Nike terlihat seperti tangan kanan Ahok yang siap melakukan perubahan atas arahannya. Kita berharap akan lebih banyak orang seperti BTP di Indonesia. Tidak hanya mengurus Pertamina, tapi juga BUMN bermasalah seperti PLN. Tak sulit bagi Erik untuk membuat aturan baru agar Ahok bisa rangkap jabatan Komut. Karena hal ini juga lumrah di tubuh BUMN. Tentunya kehadiran BTP yang nyalinya seperti Pak Jonan akan mampu membuat gebrakan yang masif. Pertamina sudah, PT KAI sudah, Pindad dan Inka jadi jawara. Giliran perusahaan kakap lainnya seperti PLN dan Pelindo. Begitulah kura-kura. Ini respon Ahok soal pejabat Pertamina yang dipecat Jokowi. Jangan ada yang kecewa ya, ditulis oleh Widodo spdcwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan atau LBP soal adanya pejabat tinggi PT Pertamina Persero yang dipecat langsung oleh Presiden Joko Widodo membuat publik merasa penasaran. Tak terkecuali saya sebagai pengamat dadakan seputar PT Pertamina Persero dan banyak hal yang terjadi di sana semenjak Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dipercaya sebagai komisaris utama atau Komut di BUMN besar tersebut. Siapa nih yang dipecat? Salahnya apa kok sampai dipecat? Dua pertanyaan itu pasti langsung menyeruak. Sayangnya sampai Rabu sore tadi, 10 Maret 2021 seperti dilansir dari laman Detik. Nampaknya teka-teki itu masih belum bisa terjawab dengan tuntas, terutama soal sosok pejabat tinggi yang dimaksud menduduki jabatan sebagai Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina. Mungkin hal ini disebabkan oleh pernyataan Opung LBP sendiri yang sempat menyebutkan bahwa langkah pemecatan itu terpaksa diambil berkaitan dengan persoalan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, terutama soal impor pipa yang seharusnya sudah bisa diproduksi dalam negeri. Pertanyaan berikut yang menarik untuk dinanti-nantikan oleh publik rasanya tidak jauh dari sosok BTP alias Ahok. Ya, bagaimana kira-kira respon Ahok soal hal ini? Apakah dia sudah tahu sosok yang dimaksud penyebab dipecatnya orang itu? Apakah Ahok benar-benar tidak tahu sehingga kebijakan yang kontra dengan keinginan Presiden Joko Widodo itu terluput dari mata elangnya yang biasanya tajam? Nah, dilansir dari laman Detik, Ahok sendiri malah terkesan enggan menduga-duga siapa sosok yang dipecat itu. Ahok juga mempersilakan agar bisa bertanya lagi kepada Opung LBP supaya tidak salah tebak. Ahok juga melemparkan rasa penasaran publik itu agar bisa ditanyakan kepada Direktur Utama atau Dirut Pertamina Nike Widiawati. Pak Ahok nih gak asyik kalau mendadak tidak bicara lugas, jelas dan tanpa basa-basi seperti gaya khasnya yang kita kenal. Namun saya juga berusaha mengerti mengapa Pak Ahok terkesan agak mengerep dalam merespon kabar ini, karena tentu saja ia tetap ingin menjaga agar biduk besar PT Pertamina Persero tetap bisa bergerak dengan baik meski ada satu orang penting yang dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Apalagi belum lama ini diumumkan keberhasilan PT Pertamina Persero mengeruk keuntungan luar biasa saat menutup tahun 2020 yang bisa disebut membalikan keadaan setelah kerugian yang mereka alami pada beberapa bulan mengawali tahun 2020 lalu. Dan jika benar orang penting itu dipecat oleh Presiden Joko Widodo secara langsung, saya memilih untuk percaya bahwa pemecatan itu adalah tindakan yang tepat. Mungkin jika tidak segera dipecat, kerugian yang akan dialami PT Pertamina Persero akan semakin besar. Atau malah bukan tidak mungkin sosok tersebut dapat menimbulkan kerusakan di tubuh PT Pertamina Persero itu sendiri. Bisa berabaikan kalau semakin lama dibiarkan dan tidak segera dipecat. Sekali lagi, tanpa bermaksud tidak percaya omongan Opung LBP, jika benar bahwa sosok penting itu benar-benar dipecat oleh RI1 seperti pernyataan Opung LBP, rasanya tidak butuh waktu lama kok nantinya rasa penasaran publik akan terjawab dengan munculnya nama baru di jajaran petinggi PT Pertamina Persero, termasuk seandainya sosok yang dipecat itu menjadi orang penting di anak perusahaan Pertamina. Cuma seperti sudah saya peringatkan pada judul opini kali ini, semoga tidak ada yang kecewa dengan pernyataan Pak Ahok kali ini ya. Kecewa sedikit masih boleh deh, tapi jangan keterusan karena percuma saja. Sosok Pak Ahok yang sekarang tampaknya sudah berbeda cukup jauh dengan Pak Ahok versi lama sebelum menepi selama 2 tahun di rutan Makobrimob. Saya melihat sejak itu beliau cenderung agak lebih berhati-hati dalam memberi statement, terutama terkait dengan apa yang
yang terjadi di PT Pertamina Persero. Mungkin karena Pak Ahok benar-benar menyadari bahwa dirinya dikirim ke sana untuk membenahi internal perusahaan, meminimalkan kerugian dan menaikkan keuntungan setinggi mungkin. Juga dengan sekuat tenaga memerangi mafia-mafia migas yang sudah lama ditengarai bermain di bisnis minyak yang memang sangat menggiurkan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.